kita menemukan sebuah tulang dinosaurus di Minecraft, cuy. Oh iya lho, Pak. Coba, Pak. Oh my god, nos guys. Yus guys, my name is Frost Diamond. Oke guys, jadi di video kali ini kita bakal mainin mod fosil dinosaurus. Itu beneran ada di Minecraft dan beneran bisa. Kita bakal ngajarin kalian gimana caranya nemuin fosil dinosaurus. Kasih tahu teman-teman kalian biar kalian terlihat keren ya guys ya. Tapi kalian janji jangan pernah skip video kita karena kita yang paling solid guys. Dan ya guys, buat kalian buat yang belum subscribe silahkan kalian subscribe dan like dulu video kita kali ini karena semuanya itu gratis. Join Frost Team sekarang juga karena kita yang paling solid guys. Dan ya guys, kalian gak ada ruginya kalau kalian subscribe ya guys ya. Dan lu ngapain woi gembel? Ini udah kayak tukang kuli gitu kan. Bapak gila pakai helm, terus bawa golden apple, terus berak. Celananya gak ditutup gitu kan. Widih, bawa klewang, terus beraknya lava. Bapak gila. Oke guys, kalian like video ini sebanyak-banyaknya. Kalau banyak like, besok lebaran kita bakal pergiin Bapak Gila ke Mekah. Itu bakal keren sekali dan mantap jiwa. 20.000 like video ini ya guys ya. Dan ayo Bapak Gila, kita langsung saja Pak. Sini Pak, kasih gua alat-alat lu Bapak Gila. Oke guys, kita dikasih apa lagi nih? Kepala sama golden apple. Udah gembel, udah, gua udah punya golden apple Bapak Gila. Ini gua balikin nih golden apple nih. Oke guys, kita bakal pakai ini topi. Dan ayo Bapak Gila, kita bakal langsung mencari sebuah fosil dinosaurus cuy. Ayo Bapak Gila. Oke guys, kita bakal langsung mencari fosil dinosaurus. Semoga kita dapetin ya guys ya. Dan nanti setelah kita dapetin fosil, nanti kita bakal build battle sebuah patung raksasa dari dinosaurus ya Bapak Gila ya. Dan nanti kalian komentar nilai Bapak Gila 1-100 berapa, Frost Diamond berapa ya cuy ya. Dan oh my god, kenapa udah ada fosil dinosaurus Pak? Wah, gimana ceritanya Bapak Gila ini guys? Hasil penggalian fosil selama 5.000 tahun lalu. Lu belum lahir, gembel. Bapak gila. Oke guys, wih, kalian tebak ini dinosaurus apa guys? Dan kalian komentar dinosaurus apa kesukaan kalian di film Jurassic Park ya guys ya. Kalau saya T-Rex guys, karena T-Rex itu gede dan langsung bisa memakan manusia seperti Bapak Gila guys. Oh my god, Bapak Gila. Lu ngapain duduk gembel? Ayo guys, like 20.000 sebelum menggali. Kalian menjadi ganteng. Oke guys, silahkan kalian like 20.000 like. Kalian bakal menjadi ganteng. Alat penggalian. Dan ya guys, kita mengucapin mohon maaf lahir dan batin sekali lagi buat kalian, buat yang merayakan ya guys ya. Maafkan jika saya sama Bapak Gila punya salah. Dan silahkan kalian like video ini sebanyak-banyaknya. Sampai 20.000 like, Bapak Gila pergi ke Mekah. Dan gak ada ruginya kalian menekan tombol like dan subscribe guys. Ngopi dulu lu coy. Oh iya Pak, ngopi dulu Pak. Gimana cara mencet? Wow, ya guys, kita bakal makan golden apple dulu karena ini pasti dalam guys. Oke guys, kita bakal langsung alat penggalian. Udah punya saya Pak. Ayo guys, kita bakal gali-gali Pak. Kita bakal menemukan fosil. Katanya di sini kita kemarin menemukan sebuah tanda-tanda fosil guys. Kita bakal coba gali-gali bersama kalian semua guys ya. Dan ayo Bapak Gila, digali semua guys. Siapa tahu kita dapat apa nih Pak? Wow, dapat tulang guys. Ayo Pak, disimpan-simpan dulu Pak tulang-tulangnya Pak. Oke guys, kita bakal gali. Wah, apa itu guys? Apa Pak? Dapat Pak. Oh my god guys. Oh my god guys. Kita menemukan sebuah tulang dinosaurus di Minecraft cuy. Wah, iya lho Pak. Coba Pak. Oh my god guys. Kita menemukan sebuah tulang dinosaurus di Minecraft. Luar biasa sekali. Dan pokoknya kalian like video ini sebanyak-banyaknya. Dan subscribe, gak ada ruginya buat kalian subscribe. Semua itu gratis guys. Oh my god ya guys ya. Luar biasa sekali Bapak Gila. Coba kita bakal gali-gali. Oh my god guys. Oh wow. Coba Pak. Wih, kenapa tembus-tembus kayak gini guys? Wih, iya lu guys. Oh my god. Wow Pak. Apa ini guys? Bawa pulang gimana? Banyak sekali Bapak Gila. Gimana cara bawa pulang? Sekarang guys, kita bakal gali-gali dulu Bapak Gila ini. Luar biasa sekali nih, kita bisa menemukan sebuah fosil dinosaurus yang kita nggak tahu guys. Wah, luar biasa. Ini yang dinosaurus yang gede tuh nih. Wah, hancur Pak. Ampun Pak. Ini dia. Iya Pak. Dihancurin aja Pak, bawa pulang Pak. Bisakah? Bisa Pak.
Wah, bisa nih guys, kita bakal hancurkan, bawa pulang, dan kita menemukan sebuah tulang dinosaurus. Dan kita bakal langsung saja guys. Oh my god, kita udah menemukan tulang dinosaurus. Kita bakal coba keluarkan di sebelah sini. Dan oh my god guys, ini dia hasil tulang kita cuy. Dan misalnya kalian setuju, kita bakal pasang modnya di survival. Kita bakal koleksi dinosaurus. Silahkan kalian komentar dan bilang setuju cuy. Kenapa Bapak Gila? Kasih lihat saya Bapak Gila. Mana Bapak Gila? Wuh, iya lo guys, masih ada lagi banyak sekali nih. Kita harus menemukan semuanya dinosaurus. Dan kita bakal langsung saja. Dan misalnya kalian kepingin main mod ini, silahkan kalian download modnya di description. Dan like video ini sebanyak-banyaknya. Semua itu gratis. Karena semakin banyak like, kita makin semangat lagi bikin konten-konten yang lebih kreatif lagi daripada konten ini guys. Makanya di like ya guys ya. Kita makin semangat. Karena kalau bikin konten itu susah cuy. Dan kita cuma mau like dari kalian semua. Itu udah mensupport kita banget guys. Dan subscribe. Karena semakin banyak like kita. Ih, Bapak Gila ngilang nih. Udah, Pak. Udah, Pak. Oh, belum, Pak. Udah atau belum, gembel? Udah. Oke, guys. Kita bakal coba timeset 5000. Dan ini udah, guys. Kita bakal coba bunuh-bunuhin dinosaurus. Jadi, kalau kita bunuh dinosaurus, dinosaurusnya bakal mengeluarkan tulang. Itu bisa untuk menggantikan misalnya nggak ada fosil di map kalian. Ya, guys. Fosil tuh kayak gini, guys. Nah, tulang-tulang dinosaurus yang udah nggak kepake. Cuy, bisa dinaikin, loh. Bisa dinaikin, Pak. Wah, screenshot, Pak. Wah, iya loh, guys. Wah. Kocak banget, cuy. Nggak bisa, Pak. Harus pencet C, Pak. Ini nggak naikin, Pak. Cuman didudukin doang, Pak. Oke, guys. Kalian screenshot sekarang juga. Terus kalian upload di Instagram kalian. Jangan lupa tag Instagram kita, Bruce Fest. Nanti kita bakal kasih spam like di Instagram kalian, guys, ya. 3, 2, 1. Cekrik. Oh, my God, guys. Cekrik. Widih, keren sekali, Pak Gila. Oke guys, kita bakal game mode 1 dan biar kita nggak mati ya guys ya. Dan kita bakal spam Mosasaurus. Wah, oh my god guys. Sekarang mod dinosaurusnya lebih 3D lagi guys. Jadi dia nggak bisa maju mundur, tapi sekarang kepalanya bisa lika-liku kayak seorang ular gitu cuy. Luar biasa sekali, mantap ini guys. Dibunuh Pak, dibunuh Pak Gila. Jangan dikasih lewat yang kayak gini-gini nih. Loh, saya salah klik lagi cuy. Dan kita bakal coba lagi di sini ada apa guys. Di sebelah sini ada Mikrapator. Tapi sebelum kita coba, kita mau ngingetin lagi sekali buat kalian, buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe. Dan like dulu video kita kali ini karena semuanya itu gratis. Jangan lupa tunggu subscribe dan like sekarang juga. Join Frost Team karena kita yang paling solid ya cuy ya. Dan 3, 2, 1, bom. Loh, kok kecil-kecil Pak? Gimana ceritanya Pak? Ya. Wah, dibunuh pak. Oke guys, jangan pakai cangkul gembel. Wow, nah guys, jadi misalnya kalian membunuh seorang dinosaurus, dia bakal mengeluarkan sebuah tulang-tulang yang nanti kalian bisa rakit menjadi kayak gitu guys. Oh my god ya guys ya. Dan ini udah kita coba terus di sini Galamius. Wow, kita bakal pakai pedang biar nanti kalau kita mukul itu tanahnya nggak hancur guys. Sup, sup, surabat, surabat. Udaranya banyak sekali cuy. Dan sup. Oh, dia mati cuy. Nah, misalnya dinosaurusnya mati, dia gak bakal langsung mati dan mengeluarkan tulangnya. Kalian harus mutilasi, guys. Kita bakal mutilasi. Shoot. Wow, tuh kan langsung keluar, guys. Tulang belulangnya. Oh my god, cuy. Kita bakal coba dilepas. Sus. Namanya siapa ini? Dinosaurus apa gitu kan? Dibunuh, Pak. Dibunuh, Pak. Dibunuh aja nih, Pak. Wow, langsung mati, guys. Nah, kita udah ini udah dan kalian apa coba dinosaurus? Namanya apa gitu kan, luar biasa sekali nih. Set. Wow, oh ikan-ikan nih. Ini udah kah? Oh, yang ikan barusan cuy. Wah, ikan lele, Pak. Dinosaurusnya ikan lele nih. Oke, guys. Ini udah terus beranjak bertutus. Wow! Oh my god, guys. Coba kita bakal burun darah. Wah, si gembel. Darahnya luar biasa sekali, dikit sekali gitu kan. Oke guys, kita bakal bunuh. Dan setelah kita bunuh, kita bakal coba berapakah tulang yang dikeluarin sama si gembel gede ini guys. Dan kita bakal shoot. Oke, banyak sekali darahnya si gembel ya. Kita bakal, ayo Pak Gila, dibantu saya bunuh. Tapi jangan langsung dikeluarin gini ya Pak, tulang-tulangnya Pak. Kita bakal bikin dia menjadi tidur dulu Pak Gila. Kita bakal shoot lagi dikit Pak. Shoot Pak Gila, dikit lagi darahnya bakal habis guys. Shoot, wow. Wow, tumbang sudah guys. Oh my god, seekor dinosaurus tumbang di Minecraft. Kita bakal coba Pak, dibunuh-bunuh Pak. Wow, udah Pak. Oke guys, wow. Ini Bapak Gila siapa? Keluarin yang gede biar seru, like dulu. Oke guys, kita udah ngeluarin. Dan sekarang waktunya kita bakal build battle. Kita bakal membuat sebuah dinosaurus. Dan itu bakal keren sekali. Dan nanti kalian komentar siapa buildnya lebih keren, Bapak Gila atau Frost Diamond ya guys ya. Gimana Bapak Gila? Udah siap Bapak Gila?
mana Papa Gilang yang hilang coy, si gembel mana gitu kan. Lu udah siap pak? Oke guys, kita udah siap dan waktunya 10 menit. Dan kalian komentar dari sekarang siapa yang menang, Frost Diamond atau Bruce Fest ya guys ya. Eh kok Frost Diamond, Bruce Fest? Frost Diamond atau Bapak Gila guys. Oke guys, jadi yang pertama di sini kita mau bikin diamond block. Terus nanti saya mau ngasihnya itu mau ngasih gini guys, apa namanya, nanti saya mau ngasih kaca tapi biar lurus, biar dinosaurusnya enggak mencong-mencong, gak kiri kanan. Kita bakal bikin standnya dulu guys, biar lebih keren ya guys ya. Nah, kita bakal bikin standingnya dulu kayak gini, standingnya. Dan terus kita bakal bikin kakinya guys. Oke guys, kita bakal bikin kakinya kayak gini guys, biar lebih keren ya guys ya. Nah, kita bakal bikin kayak gini nih, kayak kaki ayam dah. Kayak kaki ayam gitu kan. Nah, biasanya dinosaurus tuh kakinya kayak gini cuy. Kenapa kayak gini, kayak Beyblade gitu. Beyblade guys. Waduh, bawa-bawa Beyblade nih. Oke guys, kita bakal kayak gini. Ini kegedean guys. Dan kita bakal kayak gini. Nah, udah nih kakinya nih. Baru satu nih kakinya. Oke guys, setelah kakinya itu kita bakal bikin pahanya tuh gede nih. Gede nih pahanya kayak gini. Shot. Kita juga gak tahu bikin apa nih. Sebenarnya susah sekali bikin dinosaurus gitu kan. Bikin kakinya itu gede sekali soalnya guys. Terus kita bakal sambungin ini ke sebelahnya. Kakinya mungkin bedanya dua aja, biar gak terlalu aneh guys. Kita ini pertama kali membuat dinosaurus. Membuat manusia pun kita gak pernah guys. Kita karena gak jago bikin build. Tapi kita bakal berusaha sekuat mungkin. Dan nanti yang terpenting itu kalian mungkin mau bikin kayak gini. Silahkan kalian bikin. Terus kalian upload juga di channel YouTube kalian. Misalkan ada juga YouTuber, silahkan kalian bikin kayak gini. Ingat pakai build tulang dinosaurus guys. Nanti kita bakal tonton dan komentar kalau build kalian keren guys. Oke, kita udah kayak gini. Ini ini pasti jadi gede nih punya kita nanti nih. Terus kita bakal bikin tulangnya itu kayak gini cuy. Kita tulangnya bingung. Bingung kan mau bikin apa gitu guys. Tapi kita bakal bikin aja, berusaha sekuat mungkin. Tulangnya kayak gini kan. Nah udah nih. Sat. Nah, tulangnya kayak gini, 4 mungkin kayak gini ya. Ke bawah ya guys ya. Nah, 1 2 3 4 5 deh biar gede deh. Nah, 5 kayak gini. Terus kita bakal lurusin dulu guys, mungkin sampai mana ya? Set satu lagi. Nah, udah guys. Nah, mungkin segini aja guys biar enggak terlalu ini T-Rex guys. Nah, T-Rex kayak gini. Terus kita bakal bikin seperti ini guys. Set. Ini tulangnya pun udah susah gitu kan, berlebit-lebit gitu. Berlapis-lapis gitu guys. Wah, tuh luar biasa sekali. Tapi demi kalian semua, kita bakal berusaha sekuat mungkin guys. Kita cuma mau kalian tonton video kita sampai habis. Jangan pernah di skip guys. Semua itu gratis, gak ada yang usah khawatirin guys. Nah, kalian semua gak usah khawatir ya guys ya. Dan ini udah jadi. Terus kita bakal bikin tangannya. Tangannya itu kayak gini, set. Terus kita bakal bikin tangannya itu set. Nah, kayak gini cuy. Ini tangannya udah berbentuk tangan belum sih? Belum gitu kan. Nah, tangannya kayak gini, set. Nah, ini udah bentuk tangan atau belum kita juga gak tahu. Tapi set. Nah, kayak gini cuy. Bodo amat gitu kan. Nah, di sebelah sini. Nah, kayak gini guys. Wow, ini tangannya nih, anggap aja ini tangan karena fosil guys. Fosil susah gitu kan. Susah bikin fosil. Oke guys, kita udah jadi kayak gini. Terus kita bakal sambungin ke sampingnya. Tapi di sini tuh kita bakal coba untuk bikin sesuatu yang mungkin kalian belum pernah lihat guys. Nah, kita bakal bikin kayak gini. Terus kita bakal sambungin ke sini. Kita bakal hitung dulu 1 2 3 4. Ini berapa sih? 5 bukan sih? Kita bakal hitung 1 2 3 4 5. Oh, 5 guys. Oke, kita bakal bikin 5, 1 2 nih sampai sini, sampai ujung dulu nih. Nah, 1 2 3 4 di sini, 5 di sini dihancurin, 1 2 3 4 dan 5. Nah, semuanya kita bakal bikin gini dulu guys, biar cepat. Nah, kayak gini. Dan terus kita bakal atasnya bikin dulu guys. Nah, kita bakal bikin kayak gini guys. Dan ini hampir jadi nih dinosaurus kita nih, hampir jadi. Bapak gila, bikin matanya kayak gitu, dia udah mau jadi guys. Kita bakal bikin juga set. Bapak gila, tolong time set Bapak gila. Oke guys, kita juga udah hampir jadi nih. Gak cuma Bapak gila nih, Frost Diamond juga udah mau jadi gitu kan. Oke guys, kita bikin kayak gini. Ini tulangnya jangan digini nih, jangan digini. Nah bolongin aja nih, karena dia itu tengkorak, jadi gak semuanya isi ya guys ya. Nah, jadi kayak gini tulang-tulangnya. Kita selang-selangin kayak gini. Set. Wah, luar biasa sekali sudah nih guys. Dan terus kepalanya. Nah, jadi yang paling susah dari semua ini adalah kepalanya cuy. Karena kepalanya gede sekali ya guys ya. Nah, kayak gini. Dan terus kita bakal bikin kayak gini. Terus kayak gini. Terus di sebelah sini kayak gini. Kayak gini. Dan kayak gini guys. Dan di sini dihancurin. Dan sudah mirip seperti di sebelahnya guys. Dan selanjutnya di sini saya mau bikin lehernya. Jadi lehernya, aduh ini lehernya paling susah cuy. Jadi kita bakal bikin lehernya guys. Jadi lehernya itu kita bakal bikin kayak gini cuy. Set kayak tangga-tangga biasanya. Nah
Nah, kayak gini aja ya guys ya, bodo amat guys, karena ini pertama kali kita bikin guys. Dan kayak gini guys, dan kita bakal bikin kayak gini. Ini tuh matanya cuy, nah slabnya gak ada nih. Slab, nah slabnya kita bakal pakai slab putih aja. Slab putih ini kita bakal pakai untuk matanya. Nah, matanya kayak gini, terus redstone guys, redstone. Matanya kita bakal pakai redstone block biar lebih keren lagi, biar ngalahin bapak gila ya. Dan kita bakal bikin kayak gini, set 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 set. Nah, ini matanya cuy, ini inget matanya gitu kan. Terus kita bakal pasang bloknya di bawahnya kayak gini, lehernya, terus ini rahangnya gitu. Dan kita bakal bikin sekuat tenaga kita, set 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 set. Wah, ini saya bingung nih mau bikin kepalanya kayak gimana gitu. Dan kayak gini guys, oke, ini menuju ke depan aja deh, ke depan. Terus di sebelah sini itu hidungnya guys. Nah, hidungnya kayak gini, set set set, semuanya diisiin. Dan terus kita bakal pasang mulutnya gitu. Ini udah hampir mirip gitu. Oke. Nah, kayak gini kita bakal bikin sekreasi mungkin, sekreatif mungkin, sekeren mungkin. Dan mungkin kalian mau bikin, silakan kalian bikin sendiri guys. Nah, nanti kita bakal kasih komentar di video kalian nih. Dan oh my god guys, kurang lebih kayak gini cuy. Dan wah, buntutnya udah keren banget gitu kan. Nah, ini dia buntutnya guys. Nah, sekarang adalah waktunya kita bikin buntutnya. Nah, buntutnya kita bakal bikin yang sesimpel mungkin gitu kan. Nah, kayak gini guys, set 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 dan set 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 set. Dan wow, ini udah keren sekali guys. Nah, buntutnya kayak gini dan kita juga udah jadi. Dan bapak gila, oh my god, wih, dia gimana? Wah, dia nyontek guys. Wih, iyalah. Wih, keren bapak gila nih guys. Oke guys, kita bakal penilaian. Tapi sebelum kita penilaian, kita mengingatkan lagi sekali buat kalian, buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan like dulu video kita kali ini. Karena semua itu gratis, jadi bakal tunggu subscribe dan like sekarang juga. Join Frost Team karena kita yang paling solid ya guys ya. Dan ya guys, kita bakal penilaian sekarang juga bapak gila. Oke pak, kita bakal penilaian sekarang juga. Dan kalian komentar 1-100 bapak gila berapa ya pak ya. Oke pak, kita bakal mulai dari rumah bapak gila nih. Nah, mana pak, diantarkan saya pak. Oh my god guys, ini belum jadi pak. Tulangnya di sebelahnya belum gue, tapi keren banget nih gimana si gembel bikin gitu. Wow, oh dia nyontek guys, pantesan gitu. Wih, gila. Ini kalau jadi ini pasti mantep bapak gila ini. Sampai belakangnya pun keren banget guys. Oh, tanduknya, wih siap. Wih, Frost Diamond apa nih? T-Rex yang cacat gitu. Wih, tapi keren nih, lumayan ya guys ya. Dan belum jadi, masih apa pak? Wih, keren nih. Kalau saya nih, saya kasih nilai 70 nih. Kalau sekalian berapa guys, silahkan kalian komentar sebagus mungkin guys ya. Tapi masih proses katanya bapak gila. Oke guys, kalian komentar 1-100 berapa. Dan kita bakal menuju tempat Frost Diamond guys. Nah, punya Frost Diamond udah jadi, tapi cacat. Tapi cacat, tapi belum keren gitu. Tapi punya bapak gila belum jadi, tapi udah gila. Ini kepalanya keren banget dah. Wih, saya nggak kepikiran bikin kayak gitu ya. Punya Frost Diamond kayak gini, T-Rex yang belum sempurna gitu. Salah lahir gitu kan. Ini T-Rex, induknya T-Rex, bapaknya kalah jengking gitu. Jadinya kayak gini guys. Oke, bapak gila menang. Waduh, nggak mungkin pak. Coba guys, kalian komentar sekarang Frost Diamond berapa, bapak gila berapa ya guys ya. Dan ini bakal keren sekali. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nyaranin kita main mod dinosaurus. Dan mungkin sekian lebih sekali guys. Dan kita bakal penutupan. Oke guys, mungkin sekian lebih sekali guys. Sekarang kita juga sudah menyelesaikan misi kita untuk mereview beberapa fosil di Minecraft dan dinosaurus yang keren banget. Terima kasih buat kalian yang sudah nyari ini guys ya. Dan misalkan ada saran lagi, kalian juga komentar sebanyak-banyaknya di komentar. Dan misalkan kalian juga ketawa, kalian bisa ketawa. And I'll see you, bye bye.